Viral di media sosial video penyerangan terhadap karyawan hotel oleh dua orang tamunya. Kejadian tidak menyenangkan itu tertangkap kamera CCTV lobi hotel. Dikutip Tribun News dari akun Facebook Video Malaysia, video ini berdurasi 2 menit 41 detik. Dalam video itu, pelaku penyerangan tiba-tiba mendatangi petugas di lobi hotel. Petugas hotel yang pertama sedang menyandarkan lengannya di pintu meja lobi hotel. Tiba-tiba dari arah kiri datanglah dua orang pria. Tampak sosok pria berbaju langsung menampar petugas berbaju merah. Pria berbaju merah itu terkejut, ia tidak bisa melawan. Lalu pelaku penyerangan yang bertopi meninju pipi petugas hotel itu tanpa sebab. Petugas hotel tidak melakukan perlawanan apapun meski telah berhasil meninju petugas hotel pria. Bertopi itu tetap memegangi kerah kemeja si petugas hotel. Petugas hotel itu mencoba kabur dengan melepaskan bajunya. Ia berhasil lepas dari cengkeraman pelaku bertopi. Petugas hotel itu lalu meninggalkan rekannya di lokasi kejadian. Sebelum pergi, petugas hotel itu tampak mengambil barang di laci meja lobi hotel. Ia pergi dengan bertelanjang dada. Kedua pelaku penyerangan lalu masuk ke belakang meja lobi menuju ke petugas hotel berbaju hitam. Saat memasuki ruangan belakang meja lobi hotel, pelaku berbaju hitam beberapa kali menampar penjaga lobi. Tak hanya menampar, ia juga tampak menendang perut korbannya dengan keras. Sama dengan petugas hotel sebelumnya, pria itu sama sekali tidak memberikan perlawanan. Pelaku berbaju hitam itu juga memukul korbannya dengan benda-benda yang ada di atas meja. Benda pertama yang diambilnya sekilas tampak seperti ponsel layar sentuh. Sementara pria berbaju hitam mencari benda lain yang akan dilemparkannya. Pria bertopi tak henti-hentinya meninju korban hingga terpojokan. Meski tak melawan serangan dari kedua tamu, korban tampak berusaha melindungi dirinya dengan tangan. Pria berbaju hitam lalu melemparkan barang yang ada di atas meja hingga isinya berhamburan. Tidak diketahui dengan jelas benda apa itu. Sementara itu, pria bertopi tampak perlahan meninggalkan ruangan belakang meja, disusul pria berbaju hitam. Emosi kedua pelaku tampak masih menggebu-gebu. Kedua pelaku masih menyerang penjaga lobi dengan benda yang ada di atas meja. Sesaat setelah kedua pelaku meninggalkan lobi, korban sempat terdiam cukup lama. Meski tidak tampak meneteskan air mata, petugas lobi itu sempat memegangi perut bagian kanannya. Dilansir World of Buzz, insiden ini terjadi di salah satu hotel kawasan Bukit Bintang, Malaysia. Dari keterangan video, kejadian itu terjadi pada Minggu 22 Desember sekitar pukul 4 pagi. Diduga kejadian bermula ketika petugas hotel meminta pembayaran setelah salah satu dari pelaku meminta untuk pindah kamar. Pelaku yang merupakan tamu hotel itu mengklaim kamar yang mereka gunakan dipenuhi dengan botol minuman keras. Kedua tamu itu menolak untuk membayar biaya yang diminta oleh petugas hotel. Saat itulah penyerangan terjadi. Tidak hanya melukai petugas hotel, pelaku jelas merugikan pihak hotel karena telah merusak sejumlah barang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi pihak kepolisian soal kejadian ini. Pihak kepolisian setempat masih mencari identitas pelaku penyerangan.